Alhamdulillahil mubdi'u al mu'id. Alhamdulillah al mubdi'i al mu'id. Segala puji bagi Allah al mubdi'. Makna kalimat al mubdi' adalah al mudhir minal adam. Yang menciptakan dari ketidakadaan. Itu keistimewaannya Allah. Itu yang maknanya Al-Khaliq. Menciptakan dari tidak ada ke ada. Manusia tidak ada, seperti itu. Manusia pencipta, dibilang penemu, bukan pencipta. Penemu, apa makna menemu? Dulu ada, terus ditemukan. Sepeda motor, penemu sepeda motor. Bukan manusia menciptakan sepeda motor dari tidak ada. Sudah ada bahan-bahannya. Manusia cuma merakitnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dari tidak ada ke ada. Itu yang namanya al-mubdi, al-mudhir, wal-khaliq minal adam. Wal-mu'id. Al-mu'id minal fana ilal wujud. Nanti manusia sudah ada kan? Ketika Israfil meniup pertama kali, manusia akan binasa semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yu'iduhu. Akan mengembalikannya dari ketidakadaan ke ada lagi. Penak endi? Menciptakan dari tidak ada ke ada atau mengembalikan dari awal? Mudah mana? Ya mudah mengembalikan. Kalau kita, kalau untuk Allah tidak ada yang lebih mudah, semuanya mudah. Menciptakan dari awal atau mengembalikannya itu sama-sama mudahnya kalau bagi Allah. Kalau kita lebih enak mengembalikan, wis ana pikirane kok. Oh, contohnya ngene karek dibuat dari awal, wis ngono tok. Karena itu salah satu dalilnya Nabi Muhammad SAW, caranya Nabi Muhammad ketika berdebat dengan para kafir Quraisy.